لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. Ibarallah, hampir seluruh lisan yang beriman di bumi ini saat ini mengatakan bahwa kita memang di akhir zaman. Kiamat sudah hampir di ambang pintu. Tanda-tanda yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu vulgar dan sangat jelas di depan mata kita saat ini. Tidak ada satu yang berani mengatakan tidak. Lihat ketika Rasulullah menyebutkan di dalam hadis sahih Imam Muslim, salah satu tanda yang paling terang bahwa kiamat sudah sangat dekat adalah saat Arab mendadak menjadi kaya raya, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Hari ini kita menyaksikan, dulu Arab namanya masih Jazirah Arab, miskin kere, tidak ada minyak yang ditemukan. Kere, tapi ketika minyak bumi ditemukan, Arab menjadi berubah, menjadi sangat kaya raya. Dan saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan di Arab sekarang ini. Arab Saudinya, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab, serta Yaman. Lihat masing-masing sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, mewah-mewah, pencakar langit. Dan jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Rasulullah, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Kemudian lihat, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai negeri Arab mulai dituruni oleh salju. Tidak ada satupun dunia yang bisa menutup fakta ini. Tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang tidak percaya, seperti kata Syekh Saud Shiran, salah seorang imam Masjidil Haram, saat 2011 beliau berkhutbah berapi-api di hari Jumat mengatakan, ya ma'syaral muslimin, ya ummata Muhammad, wahai umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad, apakah ada di antara tanda yang paling terang, tanda-tanda tentang dekatnya kiamat seperti yang kalian saksikan hari ini? Lihat, Arab sudah mulai dituruni oleh salju. Mu'adz bin Jabal diajak oleh Rasulullah jalan-jalan ke daerah Tabuk, dan Rasul berkata, hey Mu'adz, perhatikan baik-baik, kiamat sudah sangat dekat kali akan terjadi jika daerah ini sudah mulai dituruni salju. Mulai 2009, mulai 2009, sampai sekarang salju makin tebal. Salju makin tebal turun di daerah Tabuk, terus sampai ke Riyadh. Bahkan antara Mekah dengan Madinah, dalam satu bulan ke depan, kita akan menyaksikan kembali timbunan salju semakin tinggi. Inilah pertanda yang sangat terang. Kemudian Rasulullah juga bersabda, di dalam hadis riwayat oleh At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi. Rasulullah, hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. La taqumu sa'ah hatta yahsira al-furat an jabalin min dhahab, tidak akan pernah terjadi kiamat sampai sungai Ofrat mengering dan nanti akan ditemukan gunung emas di dalam perut bumi Irak. Ibarallah, 12 Februari tahun 2013 di New York Times diumumkan apa yang dinyatakan dan dirilis resmi dari NASA, bahwa para pakar dan ahli mereka mengatakan sungai Ofrat sudah menyusut airnya 60%. Dan menurut analisa para pakar dan ahli kami, kata NASA, 2014 sungai Ofrat akan kering total. Ternyata benar, Maret 2014 sungai Ofrat sudah tidak berair sama sekali. Yang paling unik adalah, kita bacakan hadis tadi sempurna, ketika sungai Ofrat itu mengering, kalian akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Ada suatu hantaman dan getaran besar yang menjadikan gunung itu akan mencogok, akan muncul, akan tampil ke permukaan. Fayaqtatilun nasu alaih, fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un. Akan membawa senjata seluruh laki-laki yang akan ada di muka bumi ini. Dan mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Setiap mereka berkata, dalam berkata itu, dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, akan terbunuh 99-nya. Seluruh mereka berkata, wayaqulu la'alli la wayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju, semoga sayalah yang selamat. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, perhatikan George Walker Bush dalam pidatonya yang sangat bersemangat di depan Gedung Putih, beliau mengumumkan bahwa satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di negeri Irak.
Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan terjatuh ke tangan-tangan negara-negara dan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Lihat fakta yang kita temukan. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi kiamat sampai mengering sungai Efrat lalu gunung emas ditemukan di bumi Irak. Dan hari ini dunia telah menyaksikan fakta itu. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sampai terjadi perselisihan di antara keluarga kerajaan yang memimpin Hijaz, berarti Arab Saudi sekarang. Bila kalian telah menyaksikan perselisihan di antara anggota keluarga kerajaan, maka dekatlah bencana-bencana terjadi di tengah-tengah mereka dan gempa demi gempa. Seluruh mata dunia menyaksikan apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir, mulai dari 4 November 2013. Kita menyaksikan apa yang terjadi. Adakah yang berani membantah apa yang sedang terjadi di kerajaan Arab Saudi hari ini? Ibarat Allah yang kami muliakan, penangkapan puluhan pangeran, penangkapan menteri-menteri dan mantan menteri-menteri atas nama korupsi dan segala macamnya. Kemudian bahkan dalam 24 jam dua orang pangeran terbunuh hanya dalam 24 jam di Arab Saudi. Kita juga menyaksikan dalam waktu 2-3 hari belakangan ini bagaimana bencana-bencana dan musibah mulai terjadi di Arab Saudi hari ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, angin topan yang sangat mengerikan, badai serta banjir yang sangat dahsyat di Jeddah, serta banjir yang menggenangi sekitar Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana yang akan terjadi ke depan? Keributan akan semakin panas di dalam tubuh kerajaan, dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman yang sangat terang. Barallah, semoga Allah berkahi kita semua.